Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam kelas sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Okey, mari kita teruskan dengan pelajaran hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk sains fizikal, yang mana minggu lepas kita dah belajar cahaya bergerak lurus. Okey, jadi hari ini kita nak tengok macam mana nak menghasilkan bayang-bayang yang berlainan saiz dan macam mana kita nak mengawal dia punya pemboleh ubah. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi ini kamu akan dapat menyatakan faktor yang mempengaruhi bayang-bayang. Jadi kamu dikira berjaya pada sesi ini kalau dapat menyatakan dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey. Mari kita lihat kanak-kanak ini bermain dengan bayang-bayang. Seronok bukan? Okey. Kamu main seronok lagi dia bermain dengan bayang-bayang. Okey. Macam mana kita nak menghasilkan bayang-bayang yang besar, bayang-bayang yang kecil? Okey, jadi hari ini cikgu harap kamu dapat tengok video ni sampai habis dan lepas ni boleh cuba buat di rumah. Okey, bagaimana bayang-bayang boleh berubah saiz dan bentuk? Okey, bayang-bayang boleh berubah saiz dan bentuk, tapi untuk hari ni kita akan fokus kepada dia punya saiz sama ada makin besar ataupun semakin menjadi kecil. Okey. Okey, seperti yang kita dah belajar, okey, bayang-bayang terhasil apabila objek legap menghalang cahaya. Okey, dan kita tahu bahawa bayang-bayang yang terbentuk akan mengambil bentuk objek tersebut. Contohnya kalau bayang-bayang pokok, dia akan dapat outline. Outline ni macam garisan luar pokok tersebut. Dan bayang-bayang berwarna hitam, gelap. Okey, kalau bayang-bayang kucing, dia akan mendapat outline kucing. Jadi kita tahu, kita nampak bentuk bayang-bayang kita boleh teka. Apakah objek yang menghalang cahaya? Okey, cuma untuk hari ini kita nak fokuskan macam mana, bagaimana bayang-bayang boleh menjadi besar dan kecil. Okey, sudah sedia? Okey, hari ini kita akan jalankan dua uji kaji ringkas yang kamu boleh buat di rumah menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, bila objek menghalang cahaya, okey, dia akan menghasilkan bayang-bayang. Jadi kita nak mengkaji apa faktor yang membolehkan bayang-bayang itu jadi besar ataupun jadi kecil. Okey, kamu boleh merujuk kepada buku teks kamu muka surat 92. Okey, dalam buku teks muka surat 92, murid sekolah ini membuat hipotesis bahawa kalau dia jauhkan lampu suluh dari objek, saiz bayang-bayang menjadi lebih kecil. Ini baru satu faktor. Dia kata kalau dia jauhkan bayang-bayang dari objek, okey, ini ialah objek dari lampu suluh. Okey, yang ini A, tulis A lah. Okey. Yang ini pula ialah jarak antara lampu objek dengan skrin. Okey, kita akan buat uji kaji yang pertama dahulu, iaitu jarak antara lampu suluh dan objek. Okey. Okey, baiklah. Okey, kita lihat kepada tujuan penyiasatan. Okey, tujuan penyiasatan untuk menentukan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okey, penyataan masalahnya apakah faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang? Kita nak kaji faktor. Faktor tu apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan saiz bayang-bayang tu berubah? Okey, kita ada
Tiga pemboleh ubah, pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Okey, jadinya yang manipulasi yang kita akan ubah ialah jarak sumber cahaya daripada objek, saiz bayang-bayang dan jarak objek daripada skrin. Okey, daripada tiga tadi, okey, daripada lampu, objek dengan skrin. Okey, ini ialah jarak antara sumber cahaya dengan objek. Ini sumber cahaya. Okey. Ini E. Kemudian jarak antara objek dengan skrin. Kita tulisnya pada B. Okey, jadi kita akan buat A dahulu. Kemudian baru kita akan buat B. Langkahnya sama, cuma kita akan ubah jarak antara lampu suluh dengan objek ataupun jarak antara objek dengan skrin. Okey. Seperti yang cikgu terangkan, terdapat dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Jarak antara objek dengan sumber cahaya dan jarak antara objek dengan skrin. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, kita akan buat uji kaji yang pertama dahulu. Okey, untuk uji kaji yang ini, kamu boleh jalankan di rumah. Okey, kalau tak ada lampu suluh, boleh buat macam cikgu buat ni. Gunakan lampu daripada telefon bimbit. Okey, kemudian boleh gunakan apa-apa aja untuk jadi objek. Skrin boleh letak kat dinding sahaja. Kalau tak ada kertas putih, ambil je buku kamu untuk dijadikan putih ataupun boleh pancar sahaja pada dinding. Okey, kita ubah jarak antara skrin antara objek dengan lampu suluh. Mula-mula 5 cm, kemudian 10 cm. Lepas tu ukur tinggi bayang-bayang. Kita ukur tinggi bayang-bayang dan masukkan ke dalam jadual pemerhatian. Okey, jarak antara objek dengan sumber cahaya 5 cm dengan 10 cm. Tinggi tu isi dekat sini. Kita akan isi dekat sini. Okey. Okey, kemudian kita tengok kepada uji kaji yang kedua, iaitu jarak antara objek dengan skrin. Yang B. Tadi yang first tadi kita gerakkan objek itu dekat dengan lampu suluh atau jauh dengan lampu suluh. Yang kedua kita gerakkan objek tu mendekati skrin. Okey. Jadi bila kita sama je dah buat suluh, ukur tinggi bayang-bayang. Okey, kemudian kita catatkan pemerhatian kita dalam jadual pemerhatian. Okey, kamu akan dibekalkan dengan soft copy laporan amali ataupun kamu boleh salin dalam buku amali dan lengkapkan jadual pemerhatian. Okey. Okey, baiklah. Jadi kesimpulan untuk uji kaji kita hari ini, aktiviti kita hari ini, macam mana nak membesarkan atau mengecilkan saiz bayang-bayang. Jadi ada dua faktor. Yang pertama, baiklah. Okey, kesimpulan untuk aktiviti kita hari ini ada dua uji kaji. Jadi yang pertama, semakin bertambah jarak antara objek dengan sumber cahaya, okey. Ini sumber cahaya. Okey, cikgu lakar sikit. Okey, sini objek. Dan ini skrin. Okey. Yang pertama, semakin bertambah jarak antara objek dengan sumber cahaya. Okey, jarak ni bertambah, saiz bayang-bayang berkurang. Maksudnya, kalau objek tu menjauhi lampu suluh, bayang-bayangnya semakin kecil. Okey, kesimpulan yang kedua, semakin bertambah jarak antara objek dengan skrin, semakin okey, yang kedua, semakin bertambah jarak antara objek dengan skrin. Okey, ini objek, ini skrin. Okey, semakin jauh objek ni daripada skrin, kita gerakkan ni jauh daripada skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, kalau objek ni makin dekat dengan skrin, bayang-bayang mengecil. Kalau objek ni semakin jauh pada skrin, kalau dia semakin jauh, bayang-bayangnya akan besar. Okey, itu kesimpulan kita hari ini. Jadi bila kita nak buat, kita kena ingat kalau objek tu dekat dengan lampu suluh, bayang-bayang besar. Kalau objek tu jauh daripada lampu, bayang-bayang kecil. Okey, kalau objek tu jauh daripada skrin,
Bayang-bayang besar, kalau objek tu dekat dengan skrin, bayang-bayang kecil. Okey, jadi setakat tu je untuk hari ni. Kita jumpa lagi kepada kelas akan datang. Untuk tugasan, kamu boleh tengok penerangan guru kamu di channel Telegram atau di aplikasi WhatsApp. Baiklah, untuk tugasan kamu hari ini, kita dah belajar dua faktor. Cikgu dah terangkan dua faktor. Jadi, cikgu dah buat eksperimen ni. Jadi, tugasan kamu ialah hasilkan, buat eksperimen ringkas ni di rumah. Kemudian, buat dua laporan amali. Okey, cikgu akan bagi soft copy. Jadi, kamu boleh salin dalam buku amali. Okey, kemudian ambil gambar dan hantar. Okey, setakat tu je untuk hari ni. Diharap kamu semua boleh cuba eksperimen ringkas di rumah. Okey, bye.